Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ular yang paling mematikan adalah kobra. Dan racun yang mereka miliki sangat kuat. Bahkan yang jenisnya lebih besar, yaitu king kobra, bisa membunuh dan memakan ular piton sekaligus dalam satu kali makan. Tidak hanya itu saja, orang dewasa sekalipun bisa dibunuhnya dengan mudah. Namun kadang ular ini perlu usaha lebih keras untuk membunuh mangsanya, seperti yang dialami oleh kobra yang satu ini saat mencoba mengalahkan kadal monitor. Kadal monitor adalah memiliki kulit yang sangat tebal dan tidak mudah untuk dikalahkan, terutama oleh ular kobra. Video berikut ini memperlihatkan kepada kita saat ular kobra mencoba membunuh kadal monitor, apakah berhasil atau tidak. Dalam video ini diambil oleh seorang turis bernama Helen di Taman Safari di Kruger. Ini memperlihatkan betapa alotnya pertarungan tersebut. Ular kobra yang mencoba mengalahkan kadal monitor ini mengalami kesulitan, meskipun taringnya sudah menancap di punggung kadal. Dan yang mengejutkan lagi, kadal tersebut masih bisa berjalan dan mencoba melepaskan dirinya dari sang ular. Bahkan sempat ular tersebut kehilangan gigitannya, meskipun mencobanya beberapa kali. Hingga pada titik terakhir, ular menggigitnya tetap di wajah kadal. Dan saat itulah kadal menyerah dan tidak bergerak sama sekali, dan ia pun menjadi makanan ular kobra itu. Meskipun demikian, luar biasa, kadal mampu melarikan diri dari rahang ular beberapa kali dan kabur secepat mungkin. Sayangnya untuk kadal, ular itu menangkapnya lagi. Ini berlangsung selama beberapa waktu dan kadal itu akhirnya berhenti bergerak. Setidaknya itu memberi makan suatu pada akhirnya.